Halo, ketemu lagi dengan saya Purbo Indarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia, yang kali ini saya hadirkan sebuah desain rumah di atas lahan 8x14 meter persegi, yang ingin membuat sebuah rumah dengan pemandangan bagus ke arah belakang. Jadi di sini ada dua buah rooftop garden yang bisa kita gunakan, guys. Jadi seluruh orientasi dari rumah ini selain menghadap ke depan juga view ke arah belakang yang dimaksimalkan. Oke, di bagian depan ini kita ada sebuah carport untuk satu buah mobil dan mungkin dua motor bisa di sini. Kemudian ada sebuah teras, ruang tamu, ruang keluarga, dapur dengan ruang makan. Nah, di sini ada sebuah tangga. Nah, di bawah tangga ini ada area yang bebas, misalnya pelancong atau turis atau orang yang dalam perjalanan di Batu yang menyewa di sini, mereka akan menemukan tempat untuk meletakkan koper-koper dan barang-barang yang mereka bawa, guys. Kemudian di sini ada kamar tidur utama dengan kamar mandi luar. Nah, kamar mandi luar ini accessible atau bisa diakses dari luar juga ya untuk umum. Kemudian untuk taman belakang bisa diakses dari kamar tidur utama dan juga ruang keluarga yang bisa juga memberikan akses udara dan cahaya alami untuk bagian dapurnya. Oke, kita lanjutkan ke lantai duanya. Di lantai dua ini ada dua buah kamar tidur. Jadi seluruh rumah ini ada total 3 buah kamar, guys. Nah, di sini dari tangga tadi kita bisa akses kamar atau ruang keluarga atas yang bisa mengakses ke balkon dan kamar-kamar anak, dengan di tengahnya ada sebuah kamar mandi. Di bagian belakang ini kita ada sebuah rooftop garden, guys. Nah, di sini ditata dengan cukup menarik ya. Ini bisa dibuat untuk rumput sintetis dan di sini untuk decking kayu atau keramik motif kayu. Dan di bagian belakang sendiri kita ada sebuah area cuci jemur. Jadi tetap ada, guys. Untuk mengakses ke rooftop yang di lantai 3 kita bisa menggunakan tangga putar ini. Nah, dari tangga putar ini kita bisa mengakses lantai 3 dengan rooftopnya. Ini sebenarnya bukan ruangan, jadi hanya semacam kayak atap aja gitu yang bisa dipakai bebas oleh mereka yang menyewa rumah ini maupun oleh owner juga. Nah, di sini kita ada sebuah gazebo yang lumayan gede, bisa dipakai untuk duduk-duduk, barbecue dan sebagainya, guys. Jadi seperti itu untuk denahnya. Kita bisa lanjutkan ke 3 dimensinya berikut ini. Desain rumah 8x14 meter ini dirancang agar terlihat asri dengan menerapkan arsitektur modern tropis yang ditandai dengan banyaknya kanopi serta penggunaan material yang terkesan alami. Ini adalah pemandangan saat kita berada di depan rumah. Kita lanjutkan menuju ke area carport dan di sebelah kanan terdapat sebuah taman dan area teras yang cukup luas. Pada area teras ini bisa diletakkan kursi teras dengan background bata ekspos yang dicat putih. Sementara itu material batu alam dan kayu-kayu juga terlihat pada pagarnya. Kita bisa menanam tanaman dengan daun yang lebar agar kesan tropisnya semakin terasa ya, guys. Pada area teras ini, kita menggunakan decking kayu atau keramik motif kayu juga bisa. Sementara itu, pada area carport, kita bisa menggunakan perpaduan beton ekspos dan keramik motif batu alam. Pada bagian pagar, kita bisa gunakan kayu ulin atau bengkirai. Namun, kalau tidak ada, kita bisa pakai kisi-kisi dari plat besi. Sementara itu, sebagian dinding ditutup dengan material travertine. Pada bagian bibir balkon dilengkapi dengan pot tanaman yang ditutup dengan material kalsi plank. Untuk plafon teras lantai 1 menggunakan material lumber sering. Untuk sebagian dindingnya juga bisa memakai material batu alam asli atau keramik motif batu alam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ruang tamunya. Ruang tamu ini sangat simpel dengan 2 buah sofa memanjang. Salah satu dindingnya bisa dicat dengan warna abu-abu. Plafonnya bisa menggunakan bentuk plafon yang seperti ini agar nggak terkesan monoton ya. Pencahayaan seperti lampu LED juga ditambahkan agar kesannya lebih menarik.
Pada salah satu dindingnya bisa diletakkan pajangan lukisan dengan tema modern. Setelah itu kita lihat area ruang keluarga dengan salah satu sisinya berupa area entertainment. Di sini bisa diletakkan sebuah sofa untuk bersantai keluarga. Kita beranjak ke area dapur dengan ruang makan pada salah satu sisinya. Sedangkan pada sisi lainnya adalah area taman belakang. Dengan cara ini, area dapur bisa mendapatkan cahaya dan udara alami yang berlimpah. Pada area dapur ini menggunakan kabinet bentuk L dengan kelengkapan standar berupa kompor dan kitchen sink. Kita kembali ke ruang keluarga di mana terdapat area entertainment pada salah satu sisinya. Kita ke arah taman belakang di mana di sini terdapat sebuah pot memanjang untuk tanaman. Di sini juga berhubungan langsung dengan kamar tidur utama melalui teras belakang yang cukup luas. Kamar tidur utama juga bisa memanfaatkan dengan baik area taman belakang ini sebagai ekstensi ke arah ruang terbuka. Kita masuk kembali ke ruang keluarga menuju ke bagian depan. Di sini kita tengok ada area wastafel di balik dinding ruang tamu. Masuk ke dalam kamar mandi, terdapat wastafel juga yang khusus untuk kamar mandi. Dan terdapat kelengkapan standar yaitu berupa sebuah area shower box yang dibatasi oleh kaca temper. Selain itu juga kloset dengan background material travertine. Kita keluar lagi menuju ke dalam kamar tidur utama. Di sini kita lihat plafonnya juga dibentuk menarik dengan LED tersembunyi pada bagian sisinya. Pada salah satu sisi, kita bisa meletakkan televisi dengan sentuhan meja konsol kecil pada bagian bawahnya. Di sini kita lihat area kamar tidur utama bisa menikmati area taman belakang dengan sangat baik. Kita lihat kembali meja konsol yang dibuat dari papan-papan ini. Nah, di sini kita lihat adanya sebuah wardrobe di samping pintu masuknya. Kita masuk kembali ke ruang tengah untuk menuju ke area tangga. Kemudian kita lanjutkan naik ke lantai 2 melalui tangga ini. Pada area tangga ini juga bisa melihat ke arah ruang tamu melalui sebuah lubang pada dinding. Naik di lantai 2, kita langsung disambut oleh sebuah ruang keluarga atas. Di sini kita bisa meletakkan buffet atau penyimpanan di mana terdapat televisi di atasnya. Sebuah lampu tampak menghiasi bagian atas area tangganya. Nah, di sini kita bisa melihat ke arah belakang di mana terdapat rooftop garden pada bagian belakang. Pada sisi ini kita lihat pintu-pintu masuk ke arah ruang kamar-kamar tidur. Dan kita lihat dulu di sini ada sebuah area wastafel dengan kaca yang cukup lebar ya. Kemudian kita masuk ke dalam kamar mandi di mana kelengkapannya adalah shower dan sebuah kloset. Dan kemudian kita keluar lagi dari kamar mandi menuju ke kamar tidur anak yang bagian belakang ini kira-kira seperti ini bentuknya. Di belakang headboardnya terdapat rak-rak yang bisa dipakai untuk menyimpan berbagai buku. Kita keluar lagi untuk menuju ke kamar tidur anak yang bagian depan. Di sini bentukan furniturnya juga kurang lebih sama. Kemudian dari ruang keluarga atas, kita menuju ke area rooftop garden yang ada di belakang lantai 2. Di sini material bagian bawah menggunakan decking kayu dan rumput sintetis ya.
pada salah satu sisinya bisa dipakai untuk area duduk bersantai bersama keluarga. Tentunya area ini bisa menjadi area yang sangat favorit untuk melakukan jamuan keluarga pribadi atau sekedar barbecue. Pada lantai 3 ini terdapat sebuah gazebo yang merupakan perpanjangan dari atap yang terlihat dari depan. Di sini kita juga bisa meletakkan banyak tanaman dalam pot-pot besar. Dan seperti inilah bentukan keseluruhan dari desain rumah ini. Tentunya Anda juga bisa mendapatkan gambar kerjanya bila membutuhkan ya. Silakan hubungi WhatsApp atau buka website homeplans.id. Beberapa petunjuk dalam desain ini. Taman dalam bisa dipakai untuk bukaan pintu ruang keluarga dan kamar tidur sekaligus. Untuk rumah yang pemandangan ke arah belakang bagus, bisa memakai rooftop garden terbuka ke arah belakang. Semoga desain ini bermanfaat ya, dan buat yang belum, silakan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Probo Hindarto.